Do you wanna know? Hai sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat dan semuanya baik-baik aja ya. Amin. Kali ini aku pengen berbagi lagi cara alami dan cara simpel yang terampu memutihkan seluruh tubuh. Nah, untuk kalian yang pengen tahu cara membuatnya dan cara simpelnya, ikutin terus ya. Check it out. Untuk cara alami, di sini kita sediain tepung beras yang udah kita blender halus jadi tepung seperti ini. Terus di sini juga kita sediain oatmeal. Dan kita sediain kopi asli. Dan cara membuatnya, pertama di sini ambil 5 sendok teh tepung beras. Terus tambahkan 5 sendok teh oatmeal. Dan terakhir 2 sendok teh kopi. Gabungin semua bahannya seperti ini. Setelah itu kita campurin air secukupnya. Terus kita aduk semua bahannya menjadi satu. Jika sudah seperti ini, balurkan ke seluruh tubuh yang kalian inginkan. Diamkan sampai setengah mengering, lalu gosok secara perlahan, lalu bilas sampai bersih. Nah, itu tadi cara aku memutihkan seluruh tubuh dengan cara alami. Dan untuk kalian yang gak mau ribet seperti yang aku lakuin tadi, yang pengennya simpel-simpel aja, aku punya cara jitu. Tarang! Ini adalah rangkaian body care kesayangan aku dari Scarlett Whitening yang selalu rutin aku pakai. Yang mana selain dapat memutihkan, body care dari Scarlett ini memiliki aroma wangi yang berbeda-beda di setiap variannya. Saking sukanya, kalian bisa lihat ya kalau isi botolnya udah seperti ini. Recommended banget nih buat kalian. Untuk kalian yang belum tonton review aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik link yang ada di pojok atas ya. Atau kalian bisa klik linknya di deskripsi box aku di bawah. So, untuk kalian yang pengen tahu cara simpel aku, step pertama biasanya aku pakai body scrubnya. Di sini aku pakai varian terbarunya yaitu kopi. Butiran scrubnya ini tuh halus banget, tapi meskipun halus, body scrub ini tetap bisa ngebantu ngangkat kotoran atau sel-sel kulit mati di kulitmu secara maksimal, tanpa membuat kulitmu iritasi. Nah, setelah dibalurin seperti ini, diamkan selama 3-5 menit atau sampai setengah mengering. Lalu gosok sebentar, kemudian dibilas. Dan untuk body scrubnya, cara ini nggak dilakuin setiap hari ya. Kalian cukup menggunakannya 2 kali dalam seminggu secara rutin. Selanjutnya aku pakai shower scrubnya dengan varian terbarunya yaitu Jolly. Kalian bisa lihat ya, shower scrubnya ini memiliki buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bersih. Ditambah lagi, shower scrub Jolly ini memiliki paduan aroma kopi yang manis dan menyegarkan banget. Ngomong-ngomong soal varian nih, Scarlett Whitening baru-baru ini ngeluarin 3 varian shower scrub yaitu Charming, Jolly, dan Freshy, sama seperti varian body lotionnya. So sekarang kalian udah bisa nikmatin varian shower scrub dan varian body lotion Scarlett yang sama. Seperti sekarang, setelah aku pakai shower scrubnya, aku lanjut pakai body lotionnya dengan varian Jolly. Body lotionnya ini tuh beneran mencerahkan, melembabkan, serta menutrisi kulit. So, hasilnya kulit semakin terlihat bersih dan sehat. Ditambah lagi, tekstur body lotionnya ini tuh lembut banget, mudah meresap, dan tidak lengket.
Dan untuk wanginya, ini tuh lebih wangi dibanding shower scrubnya. Dan wanginya tuh juga tahan lama, so biasanya aku nggak pakai parfum lagi setelah pakai body lotionnya. Nah, untuk shower scrubnya kalian bisa pakai setiap hari ya, sedangkan body lotionnya kalian bisa pakai pada pagi hari dan sebelum tidur pada malam hari. Nah, kalian bisa lihat ya before after aku sebelum dan sesudah memakai rangkaian body care dari Scarlett ini. Simple kan? So, dapatkan kulit cantikmu yang semakin cerah dan sehat dengan pemakaian secara rutin. Nah, untuk kalian yang pengen order nih, saya lebih rekomendasikan sebaiknya melalui akun resmi dengan DM Instagram Scarlett Whitening atau lewat akun resmi Scarlett Whitening di Shopee. Jadi lebih terjamin keasliannya. Ditambah lagi kadang suka ada promo produknya. Ntar aku taruh link toko resminya di kolom deskripsi aku di bawah ya, jadi kalian bisa langsung klik linknya dan order produk Scarlett di toko resminya. Nah, itu tadi cara alami dan cara simple aku. Semoga kalian suka dan dapat bermanfaat ya. Thanks for watching!